السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي امرنا بلزوم الجماعه ونهانا عن الاختلاف وتفرقه Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah Wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Kalau mendekat saja sini mana merumuni imam. Ayo. Masih banyak di luar tadi yang belum masuk. Lebih dekat letter U, letter U dengan saya. Silakan yang di belakang maju, yang di depan mundur. <laughs> ya, yang di luar masuk ya. Para ikhwan, akhwat, wabil khusus sesepuh kita, Ustaz Haji Muslim, Hafizullah Ta'ala, waru'ah, walul imam beserta staf, naibul imam beserta staf, Hafizullah Ta'ala, waru'ahum para ikhwan datang kemarin untuk apa? Untuk apa? Hah? lum ya, mencari apa? Benar. Orang kalau mencari ilmu harus, ibu-ibu ya, mau menderita. Kalau tidak menderita Tidak mungkin mendapatkan ilmu Malam yata jarro Siapa yang tidak pernah merasakan dulat ta'allumi sa'atan Tajarro dulal jahli tula hayati Tahu artinya? Hah? Eh? Malam ya tajarra dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayati. Siapa yang tahu? Artinya jam dari Malaysia. Berani ngetes karena yakin mungkin cuman yang nggak tahu. Nah, ya itu. Jadi memang ilmu harus terus kita cari. Lah Wong yang tadi saya katakan aja ngerti, bukannya saya sombong ya, bukan. Tapi ini wajahnya wajah tidak tahu kayaknya ya. Wajah tahu, waduh, sebetulnya tahu hanya kasihan nanti jamnya imam melayang. Siapa tidak pernah? Me kalau orang minum air itu nyedot dengan sedikit-sedikit loh. Menggelegak apa bahasa Indonesia-nya, menekuk hinanya mencari ilmu, maka dia akan menekuk hinanya. Kebodohan, tulah hayati. Paham, nah, jamnya selamat. Jamnya nah. nih, contoh tahu Abu Ayub al Ansori? tahu seorang sahabat yang meninggal di mana di Turki nah ya beliau kalau ini tidak akan cerita soal bagaimana beliau sampai ke Turki ya pernah satu saat belum dengar hadis hadis akron akron itu dari yang segenerasi dari para sahabat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini man sataro mu'minan fid dunya ala khaziyatin satarahullahu yaumal qiyamah siapa yang menutup aib atau kehinaan seorang mukmin di dunia di dunia maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat kita tidak bicara soal makna hadis ini Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu tanya siapa yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah saya belum pernah kamu dengar langsung enggak kamu dengar langsung, Enggak. kamu enggak? siapa yang pernah mendengar hadis satara minan fit dunya ala khaziyatin satarohulahu yaumal qiyamah Oh ada siapa? Ubah bin Amir. Ini sahabat juga. Dialah satu-satunya yang pernah mendengar hadis ini, ibu-ibu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu dapat dari dia, ya. Kamu dapat dia, dari sahabat yang lain dapat enggak? Cuman dari dia. Sekarang dia di mana? Sekarang dia di Mesir. Bayangkan, Pak Bu. Nah, Abu Ayub Al ansari tinggal di Madinah. Nah, kemudian hadis tadi cuma satu-satu. Satu-satunya satu yang akan dia tanyakan. Maka kemudian beliau mempersiapkan segala perbekalan untuk menempuh ribuan ratusan kilometer dari Madinah ke Mesir. Sampai di sana, dia tidak tahu di rumah di mana rumah Uqbah bin Amir? Tidak mudah mencari rumah Uqbah bin Amir. Beliau tanya-tanya di Kairo, di mana ini rumah sahabat Uqbah bin? Amir? Yang sama-sama dia pernah ketemu dulu di Madinah. Akhirnya beliau menemukan beliau siapa tadi? Loh? Beliau Abu Ayub Al An, sorry. Makanya konsentrasi. No. Nah, kemudian setelah ketemu rumahnya, wah kaget. Siapa kira-kira yang kaget? kalau salah melulu. Nah, no. nah ya ini, ini. Nah. tanya. Apa. Apa yang membuat engkau datang kemari wahai Abu Ayub? Langsung beliau to the point. Saya datang kemari karena saya mendengar hadis. Man satara mu'minan fid dunya ala khaziyatin satarahullahu yaumal qiyamah. Katanya yang mendengar hadis ini dari Rasulullah hanya engkau, wahai Uqbah. Apa jawab Uqbah? Benar, cukup saya akan kembali ke Madinah. Tuh, oh. bayangkan. Itu para hewan semuanya. Jadi kalau cuman Jakarta, Purwakarta, olah. Bandung Purwakarta kira-kira dulu Abu Ayub naik apa unta kan semewah-mewah unta tidak ada yang pakai AC nah paling pakai haudaj ngerti ya, haudaj apa haudaj rumah-rumahan yang ada di atas unta jadi ini para hewan semuanya Memang mencari ilmu harus apa tadi? Susah bahaya. Nah kadang kita ini taklim riasa malas. Perasaan sudah tahu saya sombong itu. Kalau ada sampai yang mengat, merasa dirinya saya sudah tahu. Yang punya perasaan begitu siapa kira-kira? Ah, tuh yang jawab, Iwan ya, iblis. Nah. Jangan-jangan di kalangan para hewan ada iblisnya, tidak ada ya, insya Allah tidak ada. Jadi, ini para hewan semuanya memang menuntut ilmu. Ibu-ibu paham cerita saya tadi, paham, Bu. Sahabat siapa tadi? Abu Ayub Al-An. Menemui siapa? Uqbah bin Kemana? Dari mana? Alhamdulillah berarti gurunya hebat. Namun ya jadi itu. Ini para hewan semuanya ilmu harus didata, cari dan penuh dengan penderitaan. Ini satu sahabat, belum yang lain bagaimana Imam Bukhari? Bagaimana Imam Ahmad dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ilmu yang tadi disampaikan berapa sih duhur jam berapa? Ya, berarti 15 menit lagi. Tadi baru mukadima, ya itu. Nah, sudah banyak kita dengar dari takmir masjid, dari MUI, dari Ustadz Ahso, dari Duta Besar Palestina dari Ustadz Aminuroni, dari Walul Imam. lah. Saya nyampaikan apa? Uang oh, sudah banyak sekali, ya itu. Nah, jadi kalau saya bisa boleh, ya boleh menyimpulkan, memang yang terakhir tadi, Pak Aminuroni ngasih kentang panas nanti akan dijelaskan oleh imam enak bener <silence> ngomong juga enggak doh <silence> ya. nah yang jelas para hewan insyaallah kita hanya bicara soal satu saja yaitu al jama ah. apa nah di dalam makalah saya ini banyak saya cantumkan dalil-dalil tentang jamaah ternyata di dalam Al-Quran bukan hanya waktasimu nah, ya. ini saja kalau jadi bahan taklim riasa mungkin dua tahun tidak habis jangan sampai seperti kemarin saya ke Lampung ada satu riasa saya tanya kok enggak taklim lagi materinya habis mam hebat nah, materinya habis nah ini para ikhwan semuanya ya belum hadis do ya juga banyak ini baru sebagian nah hanya saya akan mengambil satu saja dari ayat Surah Hud Ayat 118, 119. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Imam bisanya yang ngajar Quran, gak bisa yang lain. Ya itu, itu. rajim. Ayo. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم La amla najhanna maminal jinnati wan ajma'in jinnati wan nasi ajma'in Ya Artinya kurang lebihnya dan seandainya Robmu berkehendak, niscaya ia akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Tetapi mereka itu selalu berselisih, kecuali orang yang Allah Berikan rahmat kepada mereka Dan untuk itulah mereka diciptakan Telah sempurna kalimat robmu Apa kesempurnaan atau keputusan yang sudah tetap Sungguh menggunakannya dua taukit lam dan non taukit sungguh sungguh satu yang depan sungguh sungguh dua yang belakang nah jadi kalau diterjemahkan sebenarnya gimana sungguh 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 nah akan memenuhi neraka jahanam siapa yang akan memenuhi neraka jahanam yaitu jin dan manusia mudah mudahan kita tidak termasuk di dalamnya amin ya robbal alam yang mungkin perlu digarisbawahi kalimat anas An Kenapa Allah tidak katakan la jalal muslimin ummat wahida? Maunya kita ini umat Islam semua jadi satu, gitu kan? Maunya kan? Lah. Tetapi Allah tidak mengatakan la jalal muslimin, ini saya akan saya jadikan orang-orang Islam tidak, tapi manusia. Kami akan jadikan manusia Kalau saya berkehendak Akan menjadi umat yang satu Tetapi Mereka Mereka siapa? Manusia, manusia. Selalu berselisih Manusia di sini, ya, kira-kira siapa? Nah, kira siapa Seluruh manusia Satu pemahamannya Yang kedua Mungkin umat islam Tapi kita yang lebih selamat Bisa dipahami Yang berselisih untuk umat manusia Yang Muslim Tidak akan berselisih nah. Jadi kalau umat islam Tidak akan berselisih yang berselisih adalah manusia. Ini pemahaman pertama. Jadi, kalau orang Islam tidak akan berselisih, mereka akan bersatu. Satu, nah, ya, pemahaman kedua. Nah. Yang kedua, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari... Robmu. Nah, perhatikan secara hati-hati. Allah menggunakan dan senantiasa mereka itu berselisih. Yang kedua sekarang, kenapa Allah tidak mengatakan walayazaluna mutafarriqin? Nah, pernah berpikir begitu? Nah, dan tetapi mereka selalu berfirqah-firqah. tidak begitu tetapi Allah hanya menggunakan maaf hanya ya mereka berselisih Duh. ikhtilaf dengan iftirok sama enggak ayo berselisih dengan berpecah belah sama enggak Ibu-ibu. Nah, muslimin diam aja. Berselisih dengan berpecah belah sama enggak? Tidak. Loh. Setuju Bapak-bapak? Nah. Jadi Allah menggunakan kata rahmat di sini. Kalau -oh berpecah belah jelas dilarang. Uh. Tapi kalau ikhtilaf seperti Pak Ahso tadi tidak semuanya dilarang. Uh. Makanya, kalau bapak-bapak ikuti di lembar yang selanjutnya, saya gak jelaskan di situ lebih dalam. Memang tidak bisa dalam taklim yang sesingkat ini. Apa yang disebut dengan iftirak Apa yang disebut dengan ikhtilaf? Tahu, tahu belum? Beli makalah ini murah lagi berapa panitia oh gratis nah ya jadi di sini saya sebutkan apa itu iftirok yang jelas diadab Duh. kalau istilah belum tentu Duh, ya maka di sini saya sebutkan tadi sebagian dari sebut oleh Ustadz Ahso istilah pada tiga tapi kalau firqah tidak ada lagi, tidak ada macam-macamnya. Pokoknya al furqatu Nah sudah, bukan wal ihtilafu bukan. Jangan buat batin hadis mau nah. Rasul mengu mengucapkan wal firqatu adab. Kita bilang wal ihtilafu adab. Nah, nggak ada. Nah, maka disinilah pentingnya menuntut Nah itu Ini para ewa Ihtilaf beda dengan iftirak Apa bedanya Beli makalah ini Nah kalau ihtilaf ada tiga Kalau iftirak tidak ada ad macamnya nah. Kalau iftirak mesti ada Tidak ada yang lain Tapi kalau ihtilaf belum tentu istilah ada tiga satu ikhtilaf yang merupakan kelaziman Satu ikhtilaf yang dilarang Yang ketiga ikhtilaf yang dibolehkan Ikhtilaf yang merupakan kelaziman Kalau boleh saya menafsirkan atau menjelaskan Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya masalul muslim perumpamaan orang mukmin muslim kama salil jasad seperti tubuh nah para hewan tubuh kita ini satu nah tetapi anggotanya anggotanya nah, eh? nah gitu pinter gitu udah nggak usah tali menjelat cukup nah. udah pinter ada tangan lengan kan itu ada kaki lah ada mata, ada telinga dan sebagainya. Atau juga, nah, mukmin ini seperti bunian. Seperti apa? Nah, bangunan. Satu bukan? Satu bukan? Satu, tetapi Nah, ada jendela. Nah, ada pintu ada ada usuk ngerti usuk apa ada reng ngerti reng no nah, coba kalau bangunan ini pintu semua kira-kira gimana nah jadi nggak kira-kira dan ya jadi lah tubuh juga begitu misalnya tubuh ini udah kita tangan semua gitu gimana kira nah tetapi lo ya sudu baduh nah kalau bangunan walaupun macam-macam tapi masing-masing saling menguatkan itulah yang disebut dengan kelaziman jadi umat Islam boleh nggak beda nah kalau lah boleh lo coba kalau di sini ini sama semua gimana mah Mana imamnya? Nah, ada Imam Santoso. Rupanya sama saya dengan dia. Lah, untung Pak Aso dengan saya beda. Cakep mana? Cakep Pak Aso. Nah. Untung coba kalau sama. Ini kelaziman para hewan semuanya. Jangan jama ini seragam ya nanti. Malah sulit nanti membedakan. Paham? Udah paham, selesai lah. Ya, udah paham. Nah, ya itu. Tuh, ya. Jadi inilah kehidupan berjamaah. Betulnya masih banyak yang saya sampaikan. Ada lagi pengertian tentang Sawadul Adom. Di sini ya bukan. Sawadul Adom itu tidak tergantung pada jumlah yang besar. Nah, Sama berjamaah. Tidak. Nah, jamaah boleh satu orang. Jamaah. Sahatul Adom boleh satu orang, dah paham belum? Beli buku ini, dah, da. ah itu, dah, tuh tadi baru satu, jadi perbedaan yang merupakan kelak, Nah, perbedaan yang memang dilarang, tidak boleh, haram, yang tadi, dah, yang mungkin nanti menyebabkan laam la'anna nama minal jinnati wan nasi ajmain wala takunu kalladina tafarroku wahtalafu. memba dimaja ahumul bayinat wa ulaika kalau maadabon nah itu yang tidak boleh nah, ya perbedaan yang mengakibatkan perpecahan perbedaan yang didorong oleh hawa nafsu nah perbedaan yang menganggap yang lain salah padahal belum tentu nah itulah perbedaan ahli kitab yang kita tidak boleh menirunya mimba dimaja jadi jamaah ini nah, tidak harus seragam nah, bisa berbeda-beda tetapi tidak seperti orang apa ahli kita boleh para hewan beda-beda itulah jamaah zaman Rasulullah makanya yang namanya jamaah adalah ma'ana alaihi di masa Rasulullah ada syiah enggak? tidak ada sunni ada enggak? enggak ada kawarej ada enggak? ada mutazilah, nah jadi kalau kita ingin berjamaah tidak ada itu semuanya lah, atau mungkin dalam pemahaman, lah lima menit lagi. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ya itu. Kalau Sunni mungkin ini bisa saja karena pemahaman kita. Tapi tidak ada itu semua. Zaman Rasulullah yang basmalah keras ada nggak? Ya. Yang basmalah sir ya. ada. Loh, yang kunut ada nggak? Ya. Yang tidak kunut? Ya. Ah, jadi semacam itu tidak harus kuno semua atau tidak kuno semua malahnya sir semua jahatnya semua ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perbedaan yang ketiga nah, yaitu perbedaan yang sifatnya tadi dikatakan Ustadz Ahsok furu'iyah. Kalau kita bicara ini terus, tidak akan selesai-selesai. Maka jamaah muslimin Aisblo datang untuk menyatukan umat Islam. Nah. Dari berbagai macam kalangan. Maka di dalam jamaah ini ada yang dulunya Muhammadiyah. Ada nah. Ada yang dulunya Persis. Tuh, saat aja itu. Nah. Ada yang dulunya suka tahlil, siapa? Ya. Imam. Nah. nah, ya, setelah dalam jamaah, alhamdulillah diramu menjadi satu. Inilah jamaah Muslimin eh. nah. menyatukan umat Islam. Kalau sudah dalam jamaah, nanti kemudian kita berkumpul, itu masalahnya ke kecil para hewan semuanya. Jangan diributkan terus masalah ini. Kapan nanti muslimin bersatu? Tidak akan bisa kalau masalah-masalah kecil ini diributkan terus. Nah, insya Allah dengan adanya ta'alum ini, insya Allah terbuka. Memang seharusnya umat Islam itu berjaya. Kalau bersatu masih tanda tanya ya. Nah, Eh, umat Islam itu harus berjalan nah. karena jelas wa tasimu nah ya itu ini Umar bin Khattab jelas yang ini sering dipakai oleh teman-teman kita yang lain ya itu ini tetapi kadang-kadang pemahamannya diselawengkan bahwasanya yang jamaah itu hanya kelompoknya yang lain masuk neraka nah, tidak boleh sholat di tempat saya saya tidak mau makmur dengan kamu karena kamu ahli neraka walaupun kamu sudah Islam saya tidak mau mamun kamu karena kamu ahli bid'ah ah. nah ya tidak anahula islama ila bijamaah memang benar Islam itu tidak ada lain kecuali harus ber nah bersama-sama tetapi tidak harus sama tadi tidak seragam Nah inilah para hewan semuanya mudah-mudahan dengan Yang sangat singkat ini Lebih memahamkan kita semuanya Tentang apa itu Maksud berja Sehingga muslimin Kembali menjadi satu Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Ma'ana alaihi Nah kehidupan yang pernah ada Pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan pada masa sahabat-sahabat beliau. Sehingga dengan demikian Masjidil Aqsa akan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Aqsa. Nah, para hewan. Demikian ya. Mohon maaf tadi saya tidak selalu bisa di depan karena memang lagi mempersiapkan makalah untuk besok saya sampaikan di Malaysia. Ya, jadi habis ini saya langsung berangkat ya itu, itu mengejar seminar di sana. Ya paling yang saya sampaikan paling ya begini begini ini. Bagaimana muslimin seluruh dunia ini bisa bersatu. Nah, tidak berpecah belah. Demikian para hewan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.